Dari Bogor, Jawa Barat, saya ajak Anda berkunjung ke Jember, Jawa Timur untuk meluangkan waktu beribadah di Masjid Raudatul Mukhlisin, pemirsa. Masjid ini memiliki keunikan di ornamen yang mengadopsi dari negara Turki dan Madinah sehingga menjadi tempat yang indah untuk dikunjungi. Masjid Raudatul Mukhlisin di Jalan Gajah Mada Jember, Jawa Timur ramai dikunjungi warga yang hendak beribadah setiap hari. Masjid ini dibangun mirip dengan masjid yang ada di kawasan Timur Tengah dengan arsitektur dan ornamen khas Turki dan Madinah. Selain luas, keindahan ukiran kaligrafi dan Asmaul Husna di bagian dinding masjid seolah memberikan ketenangan saat berada di dalamnya. Masjid ini dibangun pada tahun 1978 dan pada tahun 2016 direnovasi total agar bisa menerima lebih banyak jemaah. Rest area yang luas juga tersedia untuk warga yang hendak beristirahat. Usai beribadah, pengunjung bisa menikmati sajian berbuka atau santap sahur di Pujasera yang berada di kompleks masjid. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.